Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sahabat dimanapun anda berada. Mudah-mudahan puasa hari ini lancar ya. Sebentar lagi udah waktunya berbuka puasa. Nih, udah sebentar lagi udah waktunya berbuka puasa. Sudah jam 17.40 menit ya. Bentar lagi ya, harus sabar. Kali ini kita ada di daerah Ambassador ya, Jakarta. Posisinya macet mas bro. Macet nih Ambassador ya. Kita tadi udah dari tol Cawang, udah padet. Terus masuk ke tol dalam kota juga lumayan rame. Turun di Kuningan, Tebet, padet lagi. Kita ganjil genap, kita lewat Rasunan Said. Sore juga macet ya. Oh, nikmatin aja lah bro ya perjalanan sore kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berpuasa diberi kesehatan, umur panjang dan sukses selalu, dan puasanya lancar sampai selesai ya. Udah, kita nikmatin aja. Kita mau kencang-kencang juga nggak bisa, macet mas bro. Ya, kita mau ke tempat sesuatu, rumah sakit Siloam ya. Rumah sakit Siloam itu ada di belakangnya Senayan ini apa Semanggi ya. Kita lewat Ambassador, kita tadi lewat tol, udah kita turun. Bentar lagi udah mau berbuka puasa. Kita alhamdulillah udah bawa air putih sama sedikit roti ya, roti tawar ya. Nggak punya kurma apa nggak punya apa, yang penting kita udah niat berpuasa. Kita batalin juga air putih, yang penting kita batalin puasa seadanya aja ya. Kita langsung ya, jadi nggak usah diedit-edit, ini langsung ke kondisi jalan sore hari ini di depan Mall Ambassador ya, jalan Mall Ambassador. Ini yang kelurus bisa ke Tanah Abang, terus ke Sudirman, masuk tol bisa juga ya. Padat merayap mas bro. Kita langsung nggak usah diedit-edit. Mungkin ya kalau udah pada sore ini buru-buru mau pulang, buruan sampai rumah mau buka puasa bersama keluarga tercintanya ya. Tetap hati-hati pada semua teman-teman yang pakai kendaraan, mobil maupun motor ya. Tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Yang penting selamat sampai tujuan, sampai ke rumah dengan selamat, buka puasa bareng di rumah ya. Enak banget ya. Kita mana perantau, gak pernah buka puasa bareng sama keluarga. Buka sendiri, sahur pun sendiri mas bro. Satrio Tower. Bagi teman-teman yang selama ini sudah mendukung channelnya Sonic Klintung, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya pada semuanya sahabat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Sonic Klintung, tolong dibantu, tolong dukungannya, di like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau komen-komen kalian semua belum terbalaskan. Suasana sore hari di Jakarta mas bro. Ini puasanya sudah 11 hari ya. Iya ya, udah 11 hari ya bro.
gedung tinggi-tinggi pencakar langit. Biasanya dulu kalau berbuka puasa itu banyak anak-anak remaja apa dari masjid apa dari mana itu banyak yang membagikan takjil ya. Ya senajan air putih sama kurma dua ya. Apa teh manis gitu ya. Tapi selama puasa ini saya belum menemukan orang yang berbagi takjil. Sudah 5. Sudah 6 menit. Kita bikin 10 menit aja ya. 10 menit sampai mana? Ya udah, kita videonya 10 menit aja, jangan panjang-panjang. Nanti teman-teman sahabat bosen ya. Bosen ininya kepanjangan videonya. King Mas Bro. Sri, kapan koe bali? Sen, maaf. Allahumma sholli. Hijaunya cepat, merahnya lama. Hijaunya cepat, merahnya lama. Ya panjang, udah merah. Hijau kan? Hijau nggak jalan. Merah nggak? Merah berhenti. Sami mau bon. 50 menit. Merah lagi Mas Bro tuh. Di sini aja jogrok ya. 10 menit di jalur ini aja paling dapat 200 meter kali ya. Ada ya. 10 menit sekitar 200 meter lah. Pokoknya jalannya masih jalan Rasuna apa? Ambassador ya. Jalan apa sih ini? Aduh. Jalannya lupa Mas Bro. Ya udah tantin-tantin orang enggak bisa jalan. Tantin-tantin orang di sini juga ini kalau nggak mau sabar ya ya udah. Semua orang juga pengen cepet-cepet Mas Bro ya. Mall Ambassador tuh Ambassador ya, ini jalannya jalan apa sih ya, pokoknya jalannya depannya Mall Ambassador ya, Kuningan City ya. Oke teman-teman, ini udah 10 menit ya. Sebentar lagi kita ngitung paling 5 menit lagi kita udah berbuka puasa. Sekali lagi saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman kita, sahabat kita yang hari ini berpuasa. Ya, semoga puasanya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala yang banyak ya, rezeki yang banyak ya.
Oke, terima kasih banyak, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila kita ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita masih jalan ini aja ya.